Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fasha Deep Record. Ya, kali ini kita akan membahas tentang lampu DC untuk panel surya 70 WP. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian. Ini lampu DC saya beli online di Shopee seperti biasa, dengan voltase. Ini voltase 12 volt power 15 watt. Ini seharga 30 ribu. Aku saya beli 2 seperti ini. Ini sangat cocok banget. Nanti saya akan perlihatkan cahaya dari lampu ini. Ya, ini seperti ini bentuknya. Ini salah satu bungkusnya dengan penjelasan fitur 36 LED, panjang 36 cm, voltase 12 DC, made in China, Mitsuyama. Nah, ini gimana cara pasangnya? Oke, saya kasih tahu cara pasangnya. Oh, Black. Kucing ini, kucing saya ini pemirsa. Namanya si Black. Nih. Ambil Black. Ambil Black. Enggak bisa ya, Black. Kasar kucingku. Kita tarik dulu. Ini satu unit lampu DC. Di sini ada baut atau mur nih. Tuh. Ini baut atau murnya. Nanti ini tinggal di kita ini baut ke dinding. Terus ini ke dinding. Ini seperti ini, seperti ini. Ini ke dinding masuk. Ini ke tembok, kalau ini ke tembok masuk, terus ini murnya masuk ke sini. Tek. Habis itu yang dari sini ini nyantel tadi ke mur tadi. Oke. Seperti itu. Blacky. Nanti saya akan pasang sesuai dengan yang saya inginkan di atas rumah, 2 di dapur sama di ruang tengah sini. Untuk panel surya 70 WP. Mungkin apa-apa lagi yang perlu di mungkin cuma itu aja ya. Seperti ini gambarnya. Ini saya mau rakit dulu. Gimana ini pencahayaannya, terang apa enggak? Oke, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih. Yang belum tahu gimana perakitan panel surya untuk dinamo DC, untuk pompa sumur air. Ini pompa sumur air. Nih. Kita naik ke pung sana. Lihat video saya sebelumnya ya. Ini panel surya saya. Nih. Seperti ini rakitannya. Pokoknya ada di video saya sebelumnya, itu baterainya. Ini baterai nih, baterai. Ini baterai laptop. Saya akan masang dulu, setelah tak pasang nanti tak kasih tahu kepada sampean semua gimana cahaya lampu itu. Saya skip dulu ya biar cepat. Kita akan hidupkan lampunya seperti apa. Tuh hidup, tak matiin. Ini masih satu, belum tak pasang. Ini hidupnya seperti ini. Ya, bisa dinilai sendiri ini terang apa enggak. Ya kayak gini lah. Lumayan untuk lampu panel surya dengan lampu LED seperti ini. Ini di dalam juga ada. Tuh ada. Mantep. Ya, mungkin cukup sekian review lampu ini. Semoga bermanfaat. Oke, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.